benar terjun langsung teman-teman. Iya, sukses ya. Kita ya. Ya itu cabut piye? Kok gampang. Sosial kita ala-ala. Nih, coba terjun langsung. Yang enak nih yang ini nih. Mohon maaf nih. Nah. Ini. Iya enggak? Rame-rame. Iya enggak? Mau ini kita nih, ngabisin yang ini. Inilah. Apa? Bersih-bersih kameramen. Ini mau dihabisin. Cet. Nih, suruh gini kata dia. Nih, ambil buang. Katanya gitu. Masih lu. Bisa-bisanya nih. Jadi bagi tugas ya, ini tim udah. Tim yang lain di dalam. Alhamdulillah ini udah agak terang, dibabat semuanya. Tadinya kan gelap banget rumahnya, gak ada masuk cahaya sama sekali. Terus. Ya Ezi, ya. Semangat Ezi. Rizky semangat. Yang nanya kondisi papa nanti ya guys, papa hari ini mau ke GSC untuk cek mata lagi untuk operasi gitu. Tapi tetap aku jalanin janji aku, karena aku udah janji nih tanggal 7 kita mau rapi-rapi rumah Bu Eni. Di sini kita ke rumah sakit. Ditimpe gue. Pokoknya buat kalian yang suka permainan kayak paintball dan lain-lain itu hati-hati ya guys, hati-hati. Pak Eji. Pak Eji, jangan duduk dong, kan lu tahu gue gak bisa jongkok. Jadi Pak Eji gimana nih Pak Eji? Luar biasa. Hah? Mantap, biasa. Mantap. Kita tuh paling semangat nih ya? Semangat bang, pengen dibeliin kado soalnya bang. Oh jadi ini karena berarti gak tulus. Karena ada maunya. Gak begitu. Emang minta kado apa bang Noki? Enggak bang, apaan aja bang. Yang penting masih di sini ya bang. Yang penting masih di PNI gitu. Iya. Wah, sampai luka-luka lu guys. Kagak, biasa. Oh, biasa, cowok mamba. Cowok mamba kok bajunya putih? Hadiah ini kemarin, dapat duit soalnya pakai baju ginian kemarin kan. Oh iya. Jadi karena ini menghasilkan duit, nggak dibuka-buka ya? Enggak. Kak, permisi, saya dari media, mau wawancara. Ada apa? Jadi gimana kesan-kesannya buat hari ini? Ya gitu. Ya Allah, ini ayam sebelah di LC kamu aja nih.
Ya, senang. Bagus. Jadi sebenarnya guys, ini tadinya mau aku cancel, ya kan? Soalnya kan papaku baru banget keluar rumah sakit tadi ya, jam... Ya, tadi pagi. Jam 10-an. Gitu, dan ntar sore harus ke rumah sakit mata lagi. Betul. Jam 5 sore, sedangkan itu jam 4. Tapi karena aku ngerasa aku tanggung jawab, aku udah janji. Dan janji harus di... Tepati. Gitu, maka tadi aku izin sama papaku, boleh nggak kalau misalnya aku ke tempat gue ini dulu, karena aku udah janji kan. Terus kata papa, nggak apa-apa. Papa gak, udah nggak apa-apa kok. Even dia masih ngerasain sakit, tapi dia nggak mau memberatkan dan menyusahkan kita ya. Iya. Yeah. Terus sedihnya lagi, sebenarnya pada saat kemarin papa kena apa namanya tembakan di mata. Bagian mata itu papa langsung kena serangan jantung ya? Iya, kata hasil pemeriksaan dokter. Hasil pemeriksaan pagi. Dokter. Jadi ada serangan jantung karena papa kaget, shock gitu kan? Kan dia langsung pegang gini guys, langsung pegang gitu. Jadi langsung berdarah di bagian matanya. Udah gitu, papahnya ngumpet-ngumpetin kalau dia ada nyeri di bagian dada. Jadi kayak sesak napas sama kayak ada sakit gitu, sakit di bawahnya. Ditutupin sama papa. Nah, tadi malam dicek juga, dikarenakan tensinya juga tinggi gitu, dicek semuanya, makanya harus dirawat. Ya itu, ada serangan jantung pada saat terkena tembakan paintball. Makanya buat kalian please hati-hati, apapun yang kalian sukai, hobi apapun yang kalian sukai, tetap harus make sure bahwa tempat tersebut adalah aman. Sudah terjamin lisensinya, sudah profesional. Betul. Gitu. Jadi supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya tim medis itu standby. Jadi nggak ada tuh tim medis, nggak ada di situ. Apalagi namanya senjata, namanya apa, games, maksudnya permainan berbahaya. Yang berbahaya gitu. Berhubungan dengan misalnya air lah, senapan lah, atau apapun, tetap harus ada tim medisnya gitu. Dan itu pun di setiap grup, itu nggak ada yang... Tidak ada pengawasnya. Jadi kayak hanya satu. Tim rescue gitu, kayak sudah selesai pelurunya habis, kan papaku udah angkat tangan gitu kan. Tidak ada instruksi juga, stop tembakan, ada yang cedera. Ya nggak ada yang ngomong kayak gitu juga gitu. Atau hentikan permainan atau apapun, itu nggak ada. Nggak ada. Permainan masih dilanjutkan dong, papa aku udah kena di bagian mata dan berdarah. Permainan masih dilanjutkan, bayangin. Aku udah teriak-teriak, terus si bapaknya instruktur itu kan, aku bilangin kan, kayak, Pak itu berdarah, mana timnya gitu. Terus dia malah nyuruh temennya untuk, itu tangannya, saya ada rekamannya. Gitu, jadi sempat gondok banget sih, kenapa? Masih mentingin permainan ketimbang nyawa orang, apalagi itu orang tua saya. Makanya aku yang di lapangan nggak tahu ada kejadian itu, karena memang nggak diberhentiin. Jadi mau itu Novi mau teriak sekenceng apapun, aku nggak akan bisa dengar, karena ada suaranya berisik di situ. Dan kalau instruktur yang ngomong, aku pasti bisa dengar karena dia megang toa ya. Iya, dia megang toa. Jadi maksudnya aku instrukturnya harus yang ngomong dong gitu loh. Iya, jadi satu-satunya suara yang bisa kedengeran hanya suara dia aja. Jadi pokoknya kalau buat kalian yang suka hobi dan adrenalin apapun, silakan aja, tapi benar-benar pastikan orang-orangnya tuh benar-benar terjamin aman. Pokoknya apapun hobi kalian dilakukan dengan hati-hati, karena seringan apapun yang kalian lakukan tetap pasti ada resikonya. Ya, jadi yang nanya papaku keadaannya gimana, mohon doanya aja semoga papa diberikan kelancaran dalam operasi, kesehatan dan pemulihan, karena kita jadi ada dua PR, yang pertama untuk bagian matanya, kedua untuk jantungnya, gitu guys.
Dan pihak dari manajemen baru menghubungi kita baru tadi pagi. Kemarin ya belum ada. Saya telepon ke manajemen juga tidak ada respon yang baik. Kita tunggu manajemen menghubungi pihak kita. Terus, tapi ternyata selang 2 hari baru dihubungin ya. Parahnya lagi pas udah ditanya, kenapa nggak berhentikan permainan? Dia dengan jawabnya, iya tapi kan permainan kedua nggak kita lanjutin. Ya sekarang permainan pertama aja masih dilanjutin, kenapa nggak langsung di stop saat itu gitu loh. Kenapa harus selesai? Emangnya dapat apa? Dapat duit berapa miliar gitu loh. Dan di setelah selesai game pertama itu, dia masih nanya ke aku loh. Masih mau lanjut sesi gak? Sesi kedua mau dilanjut gak? So, aku cuma ngeliatin ini, terserah bapak deh. Terus udah gitu pas saya tanyakan juga, dia bilangnya dengan sombong gini, tenang mbak, jangan panik. Kita dan manajemen akan bertanggung jawab sepenuhnya kok. Nah kemarin makanya saya sampaikan sama beliau, bisa nggak ganti bola mata lagi? Bisa nggak? Kalau lakuin itu bisa, ya saya bersyukur gitu loh. Saya nggak akan nuntut, tapi kalau misalnya tidak bisa menggantikan bola mata papa saya kembali seperti semula, yes, jalur hukum akan tetap saya tempuh, gitu. Karena saya minta keadilan di sini. Oke, ya, oke. Jadi habis ini kita fokus lagi ke kesehatan papaku. Tetap harus balance karena udah janji, kecuali kemarin nggak janji ya. Kalau nggak janji mungkin ya udah gitu, kita masih bisa tunda karena belum urgent. Tapi karena aku ini udah janji, jadi aku juga ngerasa itu tanggung jawab aku gitu guys. Dan kita juga gantian ya jaganya ya, hari ini ada mbak, nanti kemarin besok. Aku juga ganti nama Ezi, jam berapa sih? Jam 2 Ezi? Apa? Tadi gantian. Malam ke rumah sakit. Saya, iya. Jam 2. Nanti juga kalau Novi lagi sibuk, nanti aku yang jagain, begitupun sebaliknya ya. Jadi sedihnya itu, info dari dokter mata papa udah tidak bisa melihat lagi yang bagian kiri. Karena pupilnya itu udah pecah dan udah pendarahan hebat. Jadi udah tidak bisa melihat untuk yang sebelah kiri. Tapi aku nggak tahu nih nanti semoga kita nemu jalan pengobatan lain, entah mau di Singapura atau di Penang. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan penglihatan papa normal lagi. Udah gitu sedihnya lagi guys, ini jujur, ini saya tahan nangis sih sebenarnya ngomongnya karena ini malu ya. Ini banyak orang di jalan. Papa itu pas saya mau negor orangnya, si salah satu oknum yang instruktur itu, papa bilangnya apa? Jangan Wi, jangan dimarahin, gak apa-apa udah takdirnya kayak gini. Banget ya bapak ya. Iya sabar banget. Benar-benar dia bilang udah nggak boleh diomelin. Jangan itu depan Teh Dodo, depan Kalina, depan yang lainnya juga nggak boleh diomelin kata papa. Aku kan mau nuntut juga. Terus kata udah nggak apa-apa, udah emang suratannya kayak gini. Terus papaku bilang ini. Kan tiap tahun papaku itu khatam Quran. Dan tahun ini papaku tuh belum hatam Quran, jadi dia bilang gini, aduh papa tahun ini belum hatam Quran lagi gitu, takutnya ada apa-apa, papa nggak bisa lihat, langsung itu guys. Jadi ya itu ya, aku sih mohon doanya banget untuk kalian yang nonton tayangan ini, dan mohon maaf apabila saya ada salah, mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa, pasti nggak luput dari salah, maafin. Udah cukup ya. Udah ya, ini kita lanjutin lagi, nanti sekitar setengah jam kita baru on the way ke rumah sakit ya.
untuk mengecek kondisi papa, karena dari kemarin dokternya spesialisnya nggak ada, karena libur. Baru sempat visit tadi pagi, dan itu pun visitnya bukan di dokter mata ya. Jadi makanya ini kita mau bawa ke dokter mata, ke rumah sakit mata sekalian. Maksudnya tadi visitnya bukan di rumah sakit mata, dan ini kita bawa ke rumah sakit mata. Lo kan udah JSE. Iya kan, tapi kan visitnya tadi bukan di rumah sakit mata, si dokternya kan. Oh iya. Perawatannya kan di rumah sakit kakak kan tadi malam. Karena jantungnya. Tapi sebelumnya pengecekan juga udah di JSE Kebun Jeruk. Gitu ya, guys. Udah sempet ke situ, tapi karena hari libur ya, jadi memang nggak bisa, dan dokternya baru available tadi. Jadi gini loh, udah ke spesialis mata, tapi bukan di bagian dalamnya, gitu, beda. Jadi beda, ada yang cuma untuk pengecekan, ada yang untuk pembedahan, pokoknya intinya kayak gitu. Jadi harus konsultasi ke spesialis khususnya. Spesialis matanya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian. Ini kita selesaikan dulu, abis itu kita lanjut untuk fokus ke orang tua. Terus guys. Oke guys, alhamdulillah. Ini kita udah selesai rapi-rapi di bagian depannya. Depan. Tadi kelihatan bahwa ini nggak bisa, ini ya, nggak ada cahaya masuk sama sekali. Nah, ini sedikit demi sedikit udah kita bersihkan, kita gotong royong gitu. Itu tinggal di sebelah bagian sana. Sebagian sana ditunda dulu dikarenakan banyak semut merahnya ya, Mas ya. Banyak semut merahnya. Jadi bagian sana mau disemprot dulu pakai Baygon gitu. Jadi nanti mau dicariin dulu. Karena semut merahnya gede-gede, tadi aku digigit di sebelah sana. Gitu guys. Ya. Tinggal sebelah sana aja ya. Dikit lagi. Ya, pohon yang gede-gede itu tebang lagi. Nanti yang gede-gede itu tebangnya alatnya ada, Pak? Tadi Pak RT udah saya izin suruh dibawa itu. Oh, ada ya? Dari pihak RT ya? Yang di atas, Pak, itu. Iya, buat sekalian tuh. Soalnya kan batangnya gede-gede kan? Nggak bakal bisa. Iya. Paling kita bisa gigi doang. Bahaya ke kabel juga nanti kan. Itu guys ya, jadi tinggal sedikit lagi aja. Terus kalau yang ini paling tinggal di papa doang ya, nggak semua ya. Oke, yuk Mas Tikonya ada di dalam ya. Mas Tikonya di dalam. Masih bersih-bersih. Yaudah ya guys, ini karena kita harus ke rumah sakit. Tadi Bang Irfan juga tahu. Jadi nanti ya, insya Allah besok. Atau lusa kita kasih dulu lagi. Karena yang tadi kita ceritakan, papa harus menjalani operasi dan aku harus fokus satu persatu dulu. Betul. Apa yang aku prioritaskan yaitu orang tuaku. Jadi mohon doanya aja. Kita bisa balance membantu orang dan juga tetap fokus merawat keluarga papaku. Aku percaya nggak ada yang nggak mungkin dunia ini, dan aku juga percaya Allah akan mudahkan orang-orang baik dalam pengobatannya. Amin. Aku bersaksi bahwa papaku benar-benar orang baik. Bahkan tadi malam aja ya, itu orang pada ngeliat papaku dengan sabar ya. Terus tahun baru dia nggak enak sama anaknya, bilang apa? Yang jadi ngerepotin. Jadi ngerepotin, terus pokoknya nggak mau ngerusak acara. Tetap harus jalan. Jadi maunya papaku ya udah tetap happy gitu, nggak usah dipikirin papaku katanya gitu. Ya udah ya. Berat, tapi harus dijalani. Di awal tahun 2023, udah mendapatkan musibah terberat dalam hidup aku. Karena ya sekarang aku cuma punya papa, jadi ya nggak mau lah maksudnya terjadi apapun sama papaku gitu. Jadi ya udah, itu kita menurut keadilan untuk papaku, karena tidak adanya ahli medis, tidak adanya rasa kemanusiaan untuk stop permainan dan penanganan, tidak adanya permintaan maaf juga, itikad baik, wah banyak deh guys, penanganannya amat sangat lambat, parah ya. Nanti
tunggu aja perkembangannya seperti apa. Tapi yang jelas kita harus segera berangkat. Ini udah. Ada Mas Tiko. 14.10 lagi telepon masnya. Mungkin mau ke rumah sakit lagi. Ya tadi Mas Tiko juga menjelaskan bahwa Mas Tiko nggak mau ngelepas orang tuanya ya. Iya, karena tadi hasilnya dokter kan udah dijelasin juga sama Mas Tiko seperti udah apa. Parah. Udah parah, kemungkinan sembuhnya juga kecil kata dokter. Jadi ya Mas Tiko juga bukan rawat jalan aja, tapi kan kita mencoba berusahanya dengan kita beksi-beksi ini. Kita ikutin aja maunya seperti ya. Apa ya. Karena kan dia yang punya hak. Kalau kita kan cuma niat bantu aja. Kalau ibunya di ditarik dan tidak mau diobati ya itu hak dia juga. Iya betul. Ya yaudah. Terima kasih banyak ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Head again, making my way through crowded thoughts. Sometimes it's hard to get out of it. Broke my heart in the dark. I was just trying to feel something. Falling asleep to the sound of it. Always used to let you clean up the messes. Down on my knees, thought I couldn't stand up on my own. Turns out sometimes you're stronger alone. Bringing out the fire, yeah, bring on all the lightning. Cause I'm looking for a hero. Look inside the mirror, I find